Jelas positif narkoba, Bibi Ardiansyah kok bisa pulang ke rumah? Ditulis oleh Madeline Michael, dilansir dari insetlife.com. Suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, dinyatakan positif narkoba usai menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Bibi terbukti mengkonsumsi psikotropika jenis sanak. Namun, usai terbukti mengkonsumsi psikotropika, Bibi diketahui diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan dari pengacara Milano Lubis, kepulangan Bibi ke rumahnya karena masih menunggu hasil dari BNN. Itu hasilnya baru sementara, nah yang paling penting itu hasil dari BNN 3 hari lagi, baru ada hasil. Nah itu yang nanti dipakai, 3-4 hari lagi baru keluar. Ucap Milano Lubis usai dihubungi Insert Live Rabu 18 Maret. Kepulangan Bibi Ardiansyah, kata sang pengacara, sudah berdasarkan keputusan dari pihak kepolisian. Itu keputusan dari penyidik, dia ditahan atau tidak. Kalau penyidik bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya boleh pulang. Tapi ini kan prosesnya masih ada pemeriksaan lanjutan, sama nunggu hasil BNN. Jelas Milano. Kini, Bibi Ardiansyah masih berstatus sebagai saksi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Masih terperiksa untuk saat ini, masih saksi lah. Tinggal tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Tutup pengacara Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam Anomali.